Udah malah iklan. Normal semua kan? Suaranya normal. Guys. Normal kan, nggak double suaranya. Suaraku masuk nggak di situ? Nggak kan? Duh, masuk ternyata. Suaraku masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Absen, oke, nanti aja absennya. Sebentar, ini masih setting, bentar. Like we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. Didn't have to stop so long.
Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di Laboratorium Fajrul FX. Di live streaming kali ini nantinya kita akan melakukan eksperimen-eksperimen sains yang menarik, tapi juga bisa dilakukan dengan bahan-bahan sederhana. Nah, sebelum kita mulai, kita boleh absen dulu teman-teman, karena dari tadi sudah banyak banget yang minta disapa ya. Dari tadi ada VCR XXF, ada siapa aku, terima kasih udah join member, ada Ismail, Yusuf, Hizan, Kazai, Fullah, Prider, Fahmi, Kenza, Aldrian, Backroom, Orang Random, Silau, Edu, Mediatek, Sunardi, Rizky, Cerebellum, F, Alvito, Hai Panda C, wow, terima kasih Zen Live sudah memberikan super chat luar biasa. Azam Gaming, Imadi Krishna, Iwan, Shark Gamer, Dwi Ratna, Nover, Aldo, Amru, Fathul, Hai Panda, Rian, Randy, FTH, Akmal, dan banyak lagi lainnya teman-teman. Nah, dan aku mengingatkan teman-teman untuk yang belum join di membership, silahkan kalian bisa join teman-teman di membership di tier premium, karena kalau kalian join nanti kalian bisa akan mendapatkan konten-konten premium yang itu pasti nanti sangat bermanfaat. Oke, terima kasih Diah Ayu Suci Kinasi. Nah, ini udah banyak banget nih yang datang. Ada Widya Prisetyaningrum, Sugeng Rianto, Fox, Ogway, dan banyak lagi lainnya. Nah, mungkin sebelum aku memulai, akan aku jelaskan terlebih dahulu teman-teman agar lebih jelas yang akan kita lakukan di sini apa aja sih. Nah, jadi yang akan kita lakukan, kita akan melakukan eksperimen-eksperimen sains. Dan di sini ada 3 buah eksperimen yang sudah aku siapkan, teman-teman. Nah, yang pertama adalah eksperimen Parao Snack alias Sugar Snack alias Mercon Ular. Nah, mungkin ini kalian juga sudah pernah melihat eksperimen ini, karena yang versi mercon ini juga udah banyak yang jual. Nah, kemudian yang kedua benar sekali, atau kadang juga ada yang menyebutnya dengan istilah mercon tai, itu betul juga teman-teman, karena memang nanti bentuknya itu ya mirip dengan ular, tapi ya agak mirip dengan ya itu juga. Itu bisa. Nah, kemudian yang kedua kita akan melakukan eksperimen lava lamp alias lampu lava. Ini eksperimen yang sangat sederhana, kalian pun pasti nanti bisa akan mempraktekannya sendiri di rumah, atau mungkin kalau kalian masih SD mungkin bisa minta bantuan ke orang tua untuk didampingi dalam melakukan eksperimen-eksperimen ini. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga akan melakukan eksperimen yang namanya adalah balon baking soda. Nah, terima kasih Noob Master sudah join membership. Oke, balon baking soda itu yang ketiga. Dan seperti aku bilang di awal tadi teman-teman, kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian bisa join membership. Kemudian kalian juga bisa donate, link sawerianya ada di deskripsi. Karena gimana pun juga support dari kalian itulah yang membuat channel ini bisa terus berjalan. Dan aku sendiri rencananya kalau misalkan respon dari live streaming ini bagus, aku berencana untuk melakukan eksperimen sains live secara rutin di setiap minggu, atau kalau enggak ya 2 minggu sekali lah minimal. Rencananya seperti itu.
Nah, Bang ajak Mary, wah nanti aja. Siapa yang membiarkan Fajrul memasak? Wah, Walter White dong. Halo, oke, bikin rumus fisika, setuju, oke, setuju. Nah, kalau setuju, join membership teman-teman. Nah, sebelum memulai, aku izin untuk menjelaskan dulu teman-teman, karena kemarin banyak banget yang ngechat ke nomor admin terkait dengan Genius Course yang baru saja aku buat kemarin itu seperti apa dan mekanismenya nanti seperti apa. Nah, di sini aku tunjukkan teman-teman. Salah. Lah. Saya salah. Salah. Salah, bentar, bentar. Salah. Salah. Wait, 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 sebentar. Nah, ini dia. Oke, nah ini dia teman-teman. Nah, aku sambil sedikit menjelaskan ya. Nah, jadi kemarin aku baru aja bikin teman-teman yang namanya adalah Genius Course. Nah, ini adalah sebuah series video premium di mana aku membahas secara tuntas gimana sih cara belajar yang efektif. Gimana sih cara untuk menjadi seorang genius. Dan di sini aku sudah membuat video 9 series video yang ini membahas secara tuntas semuanya didasarkan dari metode-metode ilmiah dan aku sendiri pun sudah mempraktekkan ini. Jadi ini adalah metode yang sudah aku lakukan untuk belajar dan ini adalah metode yang sangat-sangat efektif. Oke. Nah, dan kalau kalian pengen join ke membership ini, kalian bisa langsung klik aja join di sini atau di pin komen pun itu juga udah ada. Itu adalah untuk join di membership, teman-teman. Krypton, Bang, sapa aku. Oke, halo Krypton. Kalian donate pun juga bisa memberi dukungan untuk channel ini. Nah, ini sudah banyak banget, sudah ratusan orang yang join dan kalau kalian lihat di sini ini komentarnya juga sangat-sangat positif, teman-teman. Luar biasa pokoknya. Pokoknya kalau kalian pengen silahkan langsung klik join membership. Oke, dan kita langsung mulai dulu saja teman-teman untuk eksperimen kita yang pertama yaitu eksperimen Parao Snake. Nah, mungkin kalian sudah pernah lihat kalau yang di merconnya ya, versi merconnya itu kan ketika dibakar nanti dia akan keluar sebuah ular yang panjang yang itu nanti akan kita praktekkan di sini, tapi kita akan melakukannya dengan bahan-bahan yang jauh lebih mudah. Bisa kalian temukan di rumah kalian. Yang pertama, bahannya adalah gula. Gula pasir biasa. Kalian pasti punya gula di rumah. Kemudian yang kedua, kita perlu yang namanya baking soda atau soda kue. Misal ini. Ini linknya ada di etalase 4. Kinena, saatnya bro Taksenku. Terima kasih Kin. Halo. Nih, linknya ada di etalase 5 kayaknya ya. Bang, nggak live di Discord. Enggak, karena live di Discord-nya ntar malam, jam 7:30 kayaknya, ntar ada live di Discord. Oke. Kemudian yang perlu kita lakukan di sini adalah, gimana ya, lupa aku, sambil lihat catatan ya. Halo Bang, gula kalau dicampur KNO3 apa yang terjadi? Kamu mau bikin ini, roket gula.
apa ya, aku lupa reaksinya apa, tapi itu bisa dipakai sebagai bahan bakar untuk roket-roket sederhana, teman-teman. HP ku mana ya? Let him cook. Thank you Elon Musk. Wait. Wait. Nah, oke. Okay. Ini untuk yang versi kamera yang lebih dekatnya biar lebih jelas, teman-teman. Oke. Yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah kita perlu mengambil gulanya sebanyak 4 sendok. Bang, pamit di awal dulu ya. Pamit di awal nggak ngaruh. Oke, thank you Hai Panda. Kita ambil gulanya dulu, teman-teman, dengan perbandingan 4 banding 1. 4-nya adalah gula, 1-nya adalah untuk baking sodanya. Oyin, Bang, ya akhirnya nge-live, kangen deh. Terima kasih. Iya, live lagi nih. Kita taruh 1 2 3 4 tambah lagi ya. 2 kali lipatnya. 2 3 4. Karena untuk gulanya aku ngasih 8 sendok, maka untuk baking sodanya ini akan aku tambah, teman-teman. Yaitu jumlahnya adalah sebanyak 2 sendok untuk baking sodanya. 1 dan 2. By the way, kalian lagi ngapain aja ini, teman-teman? Apakah lagi gabut sore-sore, atau adakah yang mungkin lagi ngaji tapi malah nonton YouTube? Kita aduk-aduk dulu bahannya. Lagi rebahan, habis nge-gym. Wih, keren habis nge-gym. Aku juga pengen nge-gym sih biar sehat ya. Kopinya mana? Hey, bukan masak kopi ini kita ya. Beda, beda. Ngopi hujan-hujan lagi nonton Fajrul. Oke, kita aduk-aduk dulu. Ini ada musiknya, kedengeran nggak ya musiknya? Musik lofi gitu biar santai kita. Rehat ngerjain skripsi. Ngerjain skripsi nontonnya eksperimen sains. Mantap juga. Dengar, oke. Kedengeran, oke. Nah, setelah kita aduk-aduk, kita perlu sebuah wadah yang akan kita pakai untuk naruh. Wih, terima kasih Win Hai, super chatnya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Bangga sekalian mas yang di Breaking Bad itu. Terlalu berbahaya itu kalau yang itu. Kalaupun aku bikin nggak tak live-in dong. Kalau bikin itu ntar nggak bisa bikin YouTube lagi loh. Di sini aku perlu suatu wadah, teman-teman. Kemudian aku kasih pasir. Pasir. Pasirnya di sini sebenarnya sebagai media panasnya aja sih, biar nggak langsung kena di cangkirnya. Apa sih ini namanya? Nek, di tempatku namanya cawe, tapi ada temenku namanya lepek. Nih. Kemudian yang tak lupa penting juga adalah spiritus, teman-teman. Nah, spiritus ini bisa kalian beli di toko bangunan, harganya sangat murah. Ini kita taruh dulu di sini. Oke.
Okay. Kita buat cowaan dikit. Cowaan itu bahasa apa ya? Ini aja. Thank you super chatnya. Oh, itu Wenhai yang tadi ya, sudah muncul telat ya notifnya. Nah, kita buat cekungan dikit di sini. Sebenarnya aku nggak tahu ini bakal berhasil atau tidak. Lalu mulai kita taruh untuk campuran gula dan baking sodanya. Biar lebih enak, basahin dulu aja. Ini tak basahin pakai spiritus biar ini aja sih, biar menyatu mereka kental kala. Karena kalau misalkan masih kering, itu dia kayak gampang banget jatuh. Nah, ini kan lebih enak nih. Nah, enak dibentuk juga. Thank you Wenhai, super chat lagi. Dan sebenarnya yang pengen aku tunjukkan juga dari live streaming ini tuh ini teman-teman, bahwa dalam melakukan eksperimen, kalau kalian lihat di video itu kan selalu berhasil ya. Di sini kalian akan melihat bahwa ternyata eksperimen itu nggak selamanya berhasil, bahkan lebih banyak gagalnya bisa jadi. Kita taruh sambil kita tutup-tutup membentuk suatu piramid. Pakai telur berapa? Spiritusnya ganti bensin bisa nggak, Bang? Kalau ganti bensin aku belum pernah nyoba. Karena kita perlu suhu yang cukup panas dan panasnya yang lumayan cepat ya. Tapi bisa kalian coba sih. Alternatifnya kenapa kok pakai spiritus adalah karena harganya lebih murah. Kalau pakai bensin kan agak mahal ya. Mending buat ngisi bensin motor nggak sih? Udah belum ya ini? Wih, hujan nih. Di tempat kalian hujan nggak? Di tempatku hujan nih. Baru aja keluar suaranya. Udahlah, bismillah segini dulu aja. Nanti di akhir kita akan coba lagi yang jauh lebih gede, teman-teman. Ini sebagai pembuka dulu, reaksi pembukaan di live streaming ini. Kalau kalian mau nyoba eksperimen ini, hati-hati teman-teman. Yang masih anak-anak, minta pendampingan orang tua. Tangerang hujan, baru reda. Tambah lagi ya dikit. Bang, aku mahasiswa TPB dan sering nge-lab. Kenapa asprak dan petugas itu sensi soal jazz lab? Dan apa urgensi pakai jazz lab? Nah, wah ini salah ini kalau nanyanya ke aku. Karena aku bukan orang eksperimen ya. Aku pun mungkin mikirnya sama kayak kamu juga. Nggak terlalu penting juga menurutku. Tapi urgensinya pertama adalah biar lebih aman aja. Terutama kalau kaitannya eksperimennya nanti terkait dengan bahan-bahan kimia, itu bisa lebih aman. Baju lengan panjang pun juga bisa melindungi tangan. Kemudian apalagi ya, biar seragam mungkin sama temen-temennya, karena kalau enggak ntar malah nge-lab malah kayak fashion show nanti.
Oke, itu bisa dimakan nggak, Bang? Iya, bisa sih, gula sama baking soda kok. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, dikasih cobaan malah dicobain. Kipasnya tak matiin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi, teman-teman. Apakah berhasil ataukah gagal? Kalau meledak, enggak sih kalau meledak. Kalau nggak ada orang tua, boleh minta pendampingan tetangga nggak, Bang? Boleh. Pacar anime. Oke, dan kita lihat, teman-teman. Sudah mulai terbakar gulanya. Oke, apakah akan keluar ini ularnya? Aromanya apa, Bang? Aromanya enak sih. Bau karamel, karena bahan utama yang kita pakai kan ini pakai gula ya. Gula pun ketika dibakar kan jadinya karamel, jadinya enak. Kalau gagal pusap jangan dong. kalau aku gagal kalian join membership aja gimana? Nah itu lebih win-win solution itu. Oke, sudah mulai terbentuk. Nah sudah mulai naik ularnya. Lama, Bang. Iya, emang lama ini. Kalau kalian lihat video-video di YouTube itu kan dicepetin ya. Nah, ini reel-nya itu ya kayak gini. Kayak tai. Cepetin, Bang, 2 kali. Ini aku nyepetin dunia nih. Oke, sudah mulai muncul. Eh, jangan ambruk. Oke, kita mengeluarkan jin dari gula, teman-teman. Wih, kayak tangan keluar. Jangan ambruk dong. Bang Mary mana? Mary nggak ikutan dulu. Bang coba bahas Graven dong, ketua enggak. Iqbal Adudu, thank you sudah join. Jangan ambruk. Sudah join membership. Let him cook. Yo, kita cook nih. Bisa segede yang di thumbnail nggak ya? Itu thumbnail dari masa depan itu. Yo, naik lagi. Oke. Bang request eksperimen yang bisa menghasilkan duit. Ya ini eksperimen sambil menghasilkan duit nih. Ada orang yang donate, ada orang yang join membership. Ya ini eksperimen yang bisa menghasilkan duit. Wujud asli ular negro. Itu bahaya ini.
Bentar. Anjay, bisa bentuk kayak tai ya? Benar. Ambruk. Au. Aduh, panas. Aduh. Lupa kalau panas ini tadi. Ganti. Thank you saya WAP udah join membership. Agak ngeblur ya. Oke, gila masih panjang loh ini. Masih terus naik dia. Tetap semangat, thank you Yamakoyo. Gila, aku sebelumnya nyoba belum pernah yang seberhasil ini loh. Kenapa pas live malah berhasil gini ya? Thank you Divan HA sudah join member esensial. Nah, kalau kalian join member esensial, kalian bisa dapat fitur berupa badge dan juga custom emoji. Ngeblur lagi, Ir. Hey. Nah, gini mungkin. Nah, dah. Bang request eksperimen mencampurkan uranium dan plutonium dong, Bang. Waduh. Eksperimen yang sangat berbahaya itu. Panjang juga ya. Ya Allah, ambruk terus. Kalian gak apa-apa kan jatuh? Ih, dipegang nih, tak pegang. Iuh. Itu nggak PHP berapa hari bang biar bisa sepanjang itu nggak tahu aku. Kameranya apa bang ambrumu? Ini HP ya, yang kamera ini HP makainya. Oke, dan apinya pun sudah padam teman-teman. Nih tak tunjukin lebih dekat. Eww. Nah, ini namanya adalah parao snack atau sugar snack. Nah, pada tanya nih teksturnya gimana? Pegang nih, pegang. Oke, tak pegang. Iu, teksturnya empuk loh kalau dipegang itu. Iu. Ular black mamba. Mungkin ya, bisa jadi, bisa jadi.
Teksturnya empuk, teman-teman. Dan terkait aromanya, tenang saja, walaupun bentuknya seperti ini, tapi tapi karena ini bahan dasarnya adalah gula, maka aromanya harum, teman-teman. Butuh bahan apa gimana supaya pertumbuhannya lebih cepat? Aku nggak tahu sih, tapi memang eksperimen ini sendiri aku kalau nyoba itu seenggaknya butuh waktu sekitar 10 menitan lah minimal untuk bisa terbuat seperti ini. Pegang pasirnya, pasirnya panas. Ini live kan, iyalah live ini. Ini loh kalau kalian pengen lihat setupnya. Nih, kalian melihat diri kalian sendiri nih. Jadi mules izin off, bang. Lah mules kenapa? Beratnya gimana? Ini ringan ya. Dan kalau kita ambil nih di bagian bawahnya sini. Oh, masih ada sebagian gula yang belum terbakar. Oke. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke pembahasannya dulu, teman-teman. Biar kita nggak cuma sekedar melakukan eksperimen, tapi kita juga paham prosesnya yang terjadi itu apa sih? Nah, bahan yang digunakan pada eksperimen ini tadi terdiri dari dua bahan utama. Yang pertama adalah gula, yang kedua adalah kita menggunakan baking soda. Nah, ketika campuran gula dan baking soda ini dibakar, maka yang terjadi adalah gulanya nanti akan terbakar dan menjadi karbon. Nah, kemudian berhubung di sini ada campuran baking sodanya nanti akan menghasilkan gas-gas karbon dioksida, yang mana gas karbon dioksida ini akan mengisi karbon-karbon dari gula yang sudah terbakar, makanya dia naik ke atas. Dan semakin terbakar, semakin naik ke atas, sehingga terbentuklah ular hitam legam ini, teman-teman. Iyuh. Oke, mantap. Jadi kalian bisa nyoba sendiri di rumah nanti, teman-teman. Oke, itu untuk eksperimen kita yang pertama. Gimana, apakah cukup mantap atau tidak, teman-teman? Ataukah aku harus melakukan eksperimen uranium? Yang bawah pasir, bang. Iya, betul sekali. Yang bawah pasir dan fungsinya sebenarnya hanya untuk sebagai media naruh spiritusnya biar bisa lebih tahan lama proses pembakarannya, karena kalau enggak nanti kayak langsung wus hilang semua nantinya. Bang, saya mahasiswa, kalau join Genius Course bisa enggak ya mengubah pola belajar? Nah, kalau terkait bisa atau tidaknya nanti tentu ini akan kembali lagi ke kalian sendiri, teman-teman. Tapi aku menyampaikan metode yang sudah terbukti secara ilmiah, metode yang aku sendiri pun mempraktekannya, yang ini pun para ilmuwan mempraktekannya. Jadi tetap bisa disesuaikan. Kalaupun mungkin karena memang sudah mahasiswa nggak bisa 100% memanfaatkannya, tapi yang disampaikan di dalam Genius Course itu lebih ke prinsip-prinsipnya, bagaimana kalian memahami metode belajar yang efektif. Jadi nanti bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing sendiri. Seperti itu. Oh, patah, patah. Siapa yang mau ini, teman-teman? Stop. Kalau yang begitu efek makan berapa cabe nggak tahu aku. Nah, kata Restu Anugrah, Genius Course keren sih, bang. Memang keren sekali ini.
Bentar-bentar, tak bersihin, tak bersihin. Kita masuk ke eksperimen yang kedua, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke eksperimen kedua, join membership dulu nggak sih? Eksperimen yang kedua, kita akan melakukan membuat lava lamp. Ini eksperimen yang sangat sederhana ini, teman-teman. Sebentar, tak ambil dulu bahan-bahannya ya. Sambil itu. Oke. Oke, kita lanjut ke eksperimen yang kedua, lava lamp. Dan untuk bahan-bahannya yang dibutuhkan di sini, bahkan bisa aku bilang lebih simpel, teman-teman. Tak singkirin dulu. Oke. Eksperimen yang kedua ini, bahan yang kita butuhkan yang pertama sama seperti sebelumnya, yaitu kita menggunakan baking soda, teman-teman. Kok nggak fokus sih? Nah, baking soda. Dan yang kedua, kita juga memerlukan cuka. Ini bahan yang bisa kalian temukan di rumah. Minta mama pasti juga punya lah ya di rumah. Nah, yang perlu kita lakukan pertama-tama, kita masukkan terlebih dahulu cukanya ke dalam sini. Like-nya dipencet dulu nggak sih? Bang, yang tadi dikasih spiritus dan dibakar lagi masih bisa jalan kah? Kalau yang ini tadi kemungkinan nggak, karena gulanya udah habis, teman-teman. Tapi kalau misal kalian kok gulanya masih ada dan tapi apinya mati, itu bisa kalian nyalain dan bisa makin panjang lagi nanti untuk si ular hitamnya. Di sini kita juga perlu wadah seperti ini untuk tempat lava lampnya. Oke. Aku lupa malah. Oke, kita kasih cuka terlebih dahulu. Blur nggak ya? Nggak ya. Kita taruh sedikit cuka di dalam sini. Oke, cukup. Ya, baunya bau cuka. Kemudian biar lebih jelas nanti lava lampnya, kita perlu menambahkan pewarna makanan.
Okay. Okay, sudah berwarna hijau. Kemudian di bagian wadahnya ini, kita akan menambahkan soda kue terlebih dahulu. Bang, beli kamera baru biar editor lebih semangat edit, nanti viewer dan subscriber pasti bertambah. Wah, ini malah kayak David Gadget ini nanti. Oke, kita tambahkan di sini baking soda di bawah. Thank you. Apa itu? Kaban 969. Oh, Capchip 969. Thank you sudah join membership. Sendirian aja, Bang. Udah habis ternyata. Pantesan nggak keluar lagi. Udah habis. Iya, sendirian aja nih. Enggak sih, sebenarnya ditemenin sama temanku sih ini. Oke, kita kasih segini aja. Yang penting rata lah ya di bawah. Kemudian kita akan menambahkan. Oh iya, lupa tadi belum tak sampaikan. Kita juga perlu minyak goreng, teman-teman. Minyak lah ya. Minyak, ini minyak. Ini minyak yang aku pakai adalah minyak kelapa. Tapi kalian bisa pakai minyak apapun itu sebenarnya. Tapi kalau kalian mau eksperimen ini, mau pakai minyak harus izin ke mama dulu ya. Jangan tiba-tiba diambil, ntar aku yang dimarahin malah. Bang, udah 1000 like. Wah, kurang dong yang nonton aja loh. Berapa ini? 1800. Oke. Okay. Wih, kebanyakan minyaknya ini aku. Gak usah banyak-banyak, teman-teman, minyaknya. Dan biar lebih jelas, biar lebih menarik, di bawahnya sini kita kasih lampu seperti ini. Kemudian yang perlu kita lakukan sangatlah sederhana. Kita tinggal masukkan saja. Cairan-cairan ini. Oke, perlahan-perlahan. Nah, di sini harusnya sudah mulai kelihatan, teman-teman. Titik-titik hijaunya dari atas nanti dia akan turun ke bawah, dan setelah turun ke bawah, dia secara ajaib naik ke atas lagi. Nah. Nah. Matiin lampu, Bang. Oh iya, benar juga, matiin lampu. Coba matiin lampu. Yo. Idenya siapa ini tadi matiin lampu? Yo.
Dan inilah dia teman-teman. Lavalem. Semangat konten edukasi dan menghibur. Terima kasih Arsal Ganteng. Nah, dan ini dia akan terus bergerak bolak-balik teman-teman, dari atas ntar naik turun ke bawah, ntar turun lagi. Duh, tapi kok ada beberapa yang tetap di bawah ya. Bang, alat eksperimennya dijual nggak? Untuk yang ini nggak ya, kalian bisa pakai aja bahan-bahan yang ada di rumah kalian, ambil punya mama. Tapi aku ada berencana juga sih untuk membuat biar kalian kalau misal mau mencoba eksperimen itu lebih gampang. Jadinya nanti aku nyediain jualan alat-alat eksperimennya, biar kalian di rumah terima bahan-bahannya langsung praktek. Jadi lebih simpel nantinya. Seperti itu. Ya habis nih. Dah. Nyalain lampu lagi. Nah. Inilah dia lava lem, teman-teman. Eksperimen yang sangat sederhana. Saya ada yang tetap diem di bawah ini, gimana toh? Thank you Muhtaufik sudah join membership. Nah, seperti ini teman-teman. Malah bagusan gak dikasih lampu. Bagusan gini enggak sih? Enggak sih. Nah. Oke, kemudian kita bahas terlebih dahulu teman-teman, apa sih yang terjadi pada eksperimen ini. Nah, yang terjadi sebenarnya sangatlah sederhana. Bahan utama yang kita pakai di sini tadi, yang pertama adalah kita menggunakan baking soda, dan yang kedua kita menggunakan bahan cuka. Nah, cuka dan juga baking soda ketika mereka bertemu, maka yang terjadi adalah mereka akan menghasilkan gas karbon dioksida. Jadinya cuka-cuka ini yang warna-warna hijau ini, dia awalnya akan jatuh ke bawah. Tapi berhubung dia ketika di bawah ini nanti akan ketemu dengan, kalau di bawah dia akan ketemu baking soda, akan menghasilkan gas karbon dioksida, dan dia pun kemudian naik ke atas teman-teman. Oke. Aku suka kamu bang, terima kasih. Ayo bang, kolab sama Mark Robert. Wah, mana sih nih Mark Robert? Mark Robert nggak ke Indonesia sih, ke Indonesia ya. Ini. Tapi sebenarnya teman-teman, kita juga bisa melakukan eksperimen ini dengan metode yang bahkan jauh lebih sederhana. Yaitu kita nanti akan memerlukan air. Oh, gini aja sih. Kita perlu wadah lagi. Tahan berapa lama ini bang? Kalau ini tahannya sampai baking sodanya habis. Cuman aku belum pernah nyoba sih sampai habisnya itu kapan. Bang, judul back sound. Back soundnya dari Lofi Girl. Gak tahu aku judulnya apa.
karena live ya. Nah, kemudian selain menggunakan metode yang pertama ini, kita juga bisa mencoba dengan metode yang kedua. Kita masukkan lagi minyak ke sini. Oke. Kemudian kita menggunakan air biasa. Kalau yang di awal tadi kita menggunakan bahan dari cuka. Hah? Kebalik apanya? Oh, kebalik. Sama aja. Bang, apa tadi? Bang coba tebak cuka-cuka apa yang ada di ulang tahun? Apa itu? Cuka apa itu? Gimana kebalik aku se. Tuang air, tuangkan minyak goreng, kan airnya di bawah nanti. Sama aja bisa nggak sih? Coba dulu aja ya. Kata temanku salah, aku kebalik. Bener kok, bener ini. Bener. Nah ini dia, kalau eksperimen real itu seperti ini teman-teman, ada salahnya. Thank you Taufan Gamers join membership. Oh, ini ngehalangin. Wait. Terus beda. Ketutupan. Oke, ulang-ulang. Nih, tak ulangin nih. Kita perlu air. Lalu kita tambahkan dengan pewarna makanan. Tetes saja. Oh, wow, kau. Kebanyakan. Thank you Sahel Rahman super chatnya. Bang Fajrul buat YouTube-nya sendiri atau ada tim bang? Ada tim sama teman-temanku bertiga kita. Oke. Kemudian kita coba masukkan ini. Dalam sini. Ah, langsung aja biar cepat. Nah, kalau kita pakai air ini langsung kayak gini di bawah. Cuman kan ini diem di bawah ya. Sementara yang kita harapkan adalah benda-benda ini harusnya nanti naik ke atas. Kurang banyak ternyata airnya. Makin banyak biar makin mantap. Untuk eksperimen ini kita bikin lava lamp ya teman-teman, untuk teman-teman yang baru join. Oke. Nah, berbeda dengan metode pertama yang dia bisa dengan sendirinya naik.
Woi, jangan pada menyatu, woi. Untuk metode yang kedua ini, kita memerlukan support tambahan, teman-teman. Supportnya dari mana? Supportnya bisa kita dapatkan dengan menggunakan tablet CDR seperti ini. Tablet seperti ini nih. Karena dengan tablet ini, kita bisa menghasilkan gas-gas karbon dioksida juga. Ini metode yang lebih mudah. Cuman hasilnya aku juga nggak tahu sih. Tak potong-potong jadi beberapa. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Nah. Oke, wah, lebih bagus sih. Gigi enggak lebih bagus, cuy. Lebih cepet sih ini. Keren. Nah. Wah, yang awal nih kalah nih. Lah, tapi langsung udah habis ya. Langsung berhenti. Sayangnya kalau pakai tablet CDR seperti itu, karena jumlah karbon dioksidanya terbatas, setelah terjadi reaksi udah habis lagi, dia akan berhenti, teman-teman. Bisa ganti warna nggak, Bang? Bisa. Ya tinggal ganti pewarna makanannya aja. Kalau pakai dry ice bisa nggak? Bisa juga, harusnya sih pakai dry ice. Yang penting bisa menghasilkan karbon dioksida dan nantinya mendorong cairannya untuk naik ke atas. Ini yang di sini kok. Ini dia membentuk jalur sendiri. Oh, coba matiin lampu. Belum tadi ya. Coba matiin lampu. Oke, kita matiin lagi. Kita gunakan tablet lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Coba matiin kamera. Coba matiin kamera yang gak jadi eksperimen dong. Oke, 1, 2, 3. Yo. Eh. Oke. Iya sih, lebih keren sih. Lah, kok ada yang nggak mau masuk ke dalam ya? Fungsinya CDR apa? Fungsinya untuk menghasilkan gas karbon dioksida di bawah. Untuk kemudian menggerakkan cairan berwarna yang ada di bawah, sehingga dia bergerak naik ke atas. Seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Nah.
Oke. Nah, ini loh mantap sekali. Oke, keren juga. Oke. Dan selanjutnya kita akan lanjut menuju eksperimen yang terakhir, teman-teman. Eksperimen yang terakhir, apakah ada yang ingat tadi? Yang mulai ngikutin dari awal, adakah yang masih ingat? Kita akan melakukan eksperimen apa? Sambil tak beresin. Kalau pakai sumber CO lain bisa nggak sih Bang? Bisa dong. Eksperimen sains, ya bener eksperimen sains. Oke, udah ada yang bener tadi. Ular, ular mah udah yang pertama tadi. Dan aku ingatkan lagi teman-teman, untuk yang ingin menjadi cerdas, mungkin kalian merasa sudah sering belajar tapi kok nggak masuk-masuk ya? Kenapa ya? Nah itu bisa jadi karena metodenya yang kurang tepat. Dan itulah kenapa aku bikin yang namanya adalah Genius Course ini teman-teman. Di mana Genius Course ini adalah sebuah video series yang membahas secara tuntas dari A sampai Z gimana caranya untuk belajar yang efektif, gimana caranya untuk upgrade otak biar kalian bisa paham suatu materi dengan secara lebih cepat. Dan di sini udah ada 9 buah video yang membahas tuntas semuanya, udah ada ratusan orang yang join dengan review yang sangat-sangat positif. Dan kalau kalian pengen juga, caranya untuk join sangatlah gampang, yaitu hanya dengan join membership, teman-teman. Lebih tepatnya di tier premium. Bisa kalian klik aja langsung di pin komen, itu dia tak kasih linknya. Kalian join aja. Kalau mungkin belum ada uang, bisa menabung dulu aja. Tapi kalau bisa segera, karena ada diskon 20% kalau kalian beli pas live streaming ini. Oke. Kita masuk ke eksperimen yang terakhir, yaitu eksperimen balon baking soda. Oke. Dari awal ini tadi, kita memang menggunakan bahan baking soda, karena memang temanya adalah tema-tema baking soda, teman-teman, yang bisa kalian praktekkan sendiri di rumah. Ya, kotor. Ya. Sambil menunggu like dulu nggak sih? Yang belum like, masa belum like sih? Berapa sih ini like-nya? Kita cek dulu. Ya, malah iklan. Noh, yang nonton aja 1.700 loh live-nya. Masa yang like cuma 1.400? Wah, wah, wah. Udah like dua kali, like dua kali itu apaan? Nggak jadi like dong. Oh, siapa yang sudah like? Yang sudah like kita absen dulu yang sudah like. Oke, ada Fathur udah. Ada Hey, ada Fauziah, ada Bagus Pangestu, Antomai, Ulfi, Andika, Ahmad, El Fatih, Fanis, Andika Gustia, thank you udah join membership. Gemes, ada Cindul, ada Raffi Rido, Egyo Sugoyo, aku belum bang, belum ini gimana ini, like dulu dong.
Nah, yang udah like dong, ada Fulah, ada Abi Toha, Kim Jong Un. Kim Jong Un aja lo ikutan nge-like di sini. Restu Anugrah sudah, Dimas, Amin, Entitas 4D, Casey Wijaya, Farhan, Iman, Wisnu, Delio, Celing, dan banyak lagi lainnya. Oke, kita masuk ke eksperimen yang terakhir. Bang, sering-sering buat live gini bang, minimal seminggu sekali lah. Wah, kalau misalkan yang join membership ini sampai 50 orang gitu, tak bikin langsung. Oke, aku ya pengen juga sih untuk melakukan eksperimen seperti ini, teman-teman. Tapi yang namanya eksperimen itu butuh bahan-bahan ya, minyak goreng, baking soda. Jadi dukungan kalian sangatlah berarti untuk keberlanjutan channel ini, teman-teman. Waduh. Terima kasih Aditya Ruslani. Tapi aku ada berencana sih, mungkin sekitar minimal 2 minggu sekali lah. Mungkin aku akan melakukannya sampai kemudian ya habis eksperimennya. Oke, bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama baking soda, yang kedua adalah cuka. Oke. Lupa di belakang bahannya. Oke. Dan juga karena eksperimennya namanya adalah balon baking soda, kita juga perlu balon, teman-teman. Tapi yang meniup bukan aku, kita nggak meniup manual pakai mulut, karena itu udah ketinggalan zaman banget dong, itu udah sebelum Masehi lah kalau pakai mulut itu mah. Di sini kita akan menggunakan campuran baking soda dan juga cuka. Caranya sangatlah mudah. Oke. Agak mundur dulu kamu kamera. Oh iya, yang punya Instagram teman-teman, mungkin bisa di screenshot, dibantu share, biar makin banyak yang tahu, biar makin ramai nantinya live-nya. Oke, gini aja ya. Pertama, kita masukkan. Kita mau mencoba pakai dua metode aja ini, biar lebih mantap. Kita masukkan dulu cuka ke dalam gelas ini. Bang, aku langsung praktekin juga, weh, keren banget langsung sambil ngepraktekin. Itu habis cukaku. Nah, kan? Habis cukanya. Tuh. Kok susah ya? Thank you Dwi Higasi sudah join membership premium. Tuh kok susah ya. Nggak keluar ya. Agak dodol ternyata saya. Juga bang, emang course-nya cara jadi genius beneran bisa bikin genius. Ya kalau misalkan yang ada di situ dipraktekkan, tentu saja bisa menjadi genius beneran, karena sudah terbukti ya, minimal
aku sendiri sudah mempraktekannya lah ya, walaupun nggak yang sampai genius-genius banget ya. Tapi ya insya Allah kalau ada pelajaran ya lumayan paham. Premium itu dapat badge dan emot nggak bang? Oh pasti langsung dapat dong. Ya kok susah ya? Peso. Kok masih nggak bisa juga sih? Ini gimana? Lagi ngapain, Jero? Lagi melakukan eksperimen. Guys, bantuin dong, guys. Bentar, guys, minta bantuan teman. Susah. Soalnya ini. Nih, gunting. Loh, kok situ? Hati-hati guys. Enggak kuat guntingnya. Sabar guys. Behind the scene ya kayak gini. Dah. Nah, sudah nih, sudah terpotong cukanya. Segini aja udah. Kapan bang coba eksperimen Kaito Kid? Oh, eksperimennya Conan sih paling. Kemarin aku udah nyiapin ya, udah nyoba-nyoba. Tapi kok ya seringnya gagal terus ya. Apa harus di live-in juga ya biar berhasil? Spatulanya mana ya? Oh ini. Oke, kemudian setelah ditambahkan cuka ke dalam botol ini, kita perlu menambahkan baking soda ke dalam balon. Udah segini aja. Petambah ya biar makin gede. Udah segini dulu aja. Ntar kalau kurang gede kita ulangi lagi teman-teman. Oke. Setelah itu kita masukkan balonnya ke dalam mulut botol ini. Ya. Sobek guys, sobek, gagal ganti balon. The real behind the scene ya seperti ini ya. Kalau kalian nonton video itu langsung berhasil, ya itu mah yang kelihatannya aslinya seperti ini. Siapa yang setuju Bang Fajrul punya show eksperimen setiap minggunya? No, siapa yang setuju tuh? Coba komen yang setuju. Teteh, segini dulu aja. Setuju, wih. Banyak yang setuju. Pada suka eksperimen ya berarti ya. Thank you Arfan Fauzi Kurniawan sudah join membership premium. Kita taruh balonnya ke dalam mulut botol.
Nah, seperti ini. Dan biar makin kuat, kita tambah karet. Karena kalau nggak ditambah karet, ntar lepas dia. Bang, coba bisa bikin eksperimen yang bisa meledak. Oke, minggu depan ya. Minggu depan kita eksperimen yang bisa meledak. Tapi sebelum itu, like dulu nggak sih? Oke. Sip. Kemudian, ngeblur. Oke, yang perlu dilakukan adalah aku hanya akan perlu memasukkan ini. Kita lihat teman-teman apakah balonnya bisa membesar atau tidak. Oke. Ya, kurang banyak ini kayaknya tadi. Tadi udah 10 balon. Iya juga sih. Ya. Gagal teman-teman, kurang banyak. Iya, pemending tiup aja ya. Tiup-tiup deh. Nah, udah jadi nih. Nah, jadi deh. Ya, kurang banyak ki. Tak coba sekali lagi ini sekaligus sebagai penutupan nih. Masa penutupannya nggak epic gini sih? Lebih baik zaman purba ya juga ya. Oke, kita ulang lagi. Bismillah. Kok pada kecewa sih? Ya memang beginilah aslinya eksperimen itu. Kalau kalian lihat ilmuwan-ilmuwan hebat, apakah mereka melakukannya dengan sekali coba? Oh, tentu saja tidak. Mereka melakukan banyak kegagalan, teman-teman. Seperti kita di sini, seperti aku di sini. Gagal. Baking sodanya dibanyakin, ini wajib. Oke, tadi aku pakai 5 sendok, ini 20, tadi ada yang bilang 20 kok. Bang, tolong kata-katanya untuk hari ini. Belajar dari apa yang sudah kita alami dari percobaan eksperimen ini, kita melihat bahwa tidak selamanya kita akan mengalami kesuksesan. Tapi kita juga akan mengalami kegagalan, teman-teman. Dan kegagalan itu tidak bisa kita hindarkan. Harus kita lalui. Karena kalau kita nggak pernah gagal, ya kita nggak pernah sukses. Makin banyak kita mencoba, mungkin makin banyak gagalnya, tapi nggak apa-apa. Karena itu akan membuka jalan kesuksesan kita. Itulah dia kata-kata untuk hari ini. Catet, catet.
Dadah, bismillah. Inilah eksperimen kita terakhir hari ini. Kalau kita gagal masuk surga gimana? Jangan dong. Itu terlalu menyeramkan itu. Kok firasatku tambah banyak lagi ya? Anjay, sae lo bang, sok bijak juga. Enggak sok bijak. Itulah pelajaran hidup namanya. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau gagal jantung gimana? Terlalu besar gitu kalau kalian gagal jantung. Ya maksudnya enggak gitu juga. Oke. Sudah kita masukkan di sini. Kita tambah karet biar lebih kuat cengkeramannya. Dah, bismillah, bismillah. Ini adalah momen pembuktian, teman-teman. Pembuktian apakah ini akan berhasil atau tidak. Tapi memang begitulah hidup. Kadang berhasil, kadang gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil. Ini minggir dulu yang udah lama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku gak yakin sih sebenarnya, tapi pakai bismillah. Semoga bisa. Kebanyakan. Akhirnya kebanyakan. Malah sampai masuk balonnya. Guys, sampai masuk balonnya akhirnya. Harus berhati-hati bang, kalau nggak all-in banyakin, nggak bisa all-in banyakin lagi. Oh iya, cukanya kebanyakan. Sama ini juga sih teman-teman, ternyata gas yang masuk ke dalam balonnya ini ternyata keluar juga dari leher-lehernya ini. Jadinya dia nggak bisa sampai yang mengembang sangat sempurna, sampai sangat besar. Tapi ini juga udah lumayan sih. Sekali lagi bang, enggak. Ini sekali lagi baking sodaku habis ini nanti. Gasnya bau nggak? Enggak sih. Oke. Dan mungkin itu dulu saja teman-teman untuk live eksperimen kita kali ini. Kalau kita nyoba sekali lagi yang ular tadi mau nggak? Yang ini agak fail ya, masa penutupan fail ya? Tuh. Tel gas karbon dioksidanya ini loh. Ya harusnya
lava lampnya ya yang terakhir tadi ya. Di dunia ini memang harus ada gagalnya, teman-teman. Oke. Sek, kita polling lagi. Polling lagi. Kalau kalian tertarik untuk eksperimen lagi minggu depan, ular lagi, Bang. Langsung apa minggu depan aja ya? Ular penutup, oke deh, oke deh, oke deh, oke deh. Ular deh, ular deh, ular. Sekali lagi ya. Ular, ular. Pakai uranium, Bang. Kalau gagal coba lagi, oke. Ya udah, kita coba sekali lagi untuk eksperimen ular. Biar agak epic dikit ya penutupannya. Oke. Kita melakukan eksperimen yang pertama tadi sebagai penutup. Para snack alias sugar snack alias mercon ular, beberapa orang menyebutnya mercon tai. Penutupan tiup balon sampai meledak. Jangan dong. Oke, kita kasih spiritus dulu. Gak kebanyakan. Kita buat coakan. Lalu kita tambahkan campuran dari gula dan juga baking soda. Ini kalau malah jadi gagal lagi nih, mengecewakan ini. Oke, kita tambahkan di sini. Semoga bisa jadi jauh lebih besar daripada yang awal tadi. Oke, bismillah. Kita tambah spiritus sekali lagi. Dan kita lihat bagaimana ular akan muncul dari alat ini. Semoga besar ya ularnya ya. Kita amankan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah. Mari kita lihat. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Kayaknya berhasil sih. Ketot. Oke, ular-ular kecil sudah mulai bermunculan. Tadi itu pakai apa aja, Bang? Kalau untuk yang ular ini, eksperimen Parahof Snack, kita pakai bahan baking soda dan juga gula. Perbandingannya 1 banding 4. Di bawahnya ini, kita pakai pasir sebagai media tempat untuk naruh spiritusnya aja. Biar lebih tahan lama lah, nggak yang langsung kebakar semua. Kemudian, kita bakar seperti ini. Dan seperti bisa kita lihat di sini, teman-teman, sudah mulai muncul ular hitamnya, mulai naik ke atas. Oke. Pegang apinya, Bang, jangan dong. Ambruk, ambruk, jangan ambruk. Bang, jelasin konsep sainsnya. Tadi di awal sudah, tapi tak jelaskan lagi aja. Jadi intinya, pada proses eksperimen sugar snack ini, bahan yang digunakan adalah bahan dari gula dan juga baking soda. Nah, gula ketika dibakar, maka nanti dia akan menghasilkan karbon. Sementara, kalau baking soda nantinya akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, kombinasi antara keduanya ini, karbon yang terbakar dari gula keisi sama baking soda mengembang, naik ke atas, dan jadilah sugar snack seperti ini, teman-teman. Oke, bisa lebih panjang nggak sih ini? Bisa kayaknya. Jangan ambruk. Wih, thank you FDC Abdul sudah join membership essential. Yang bikin ukuran raksasa ini aja bikin segini loh udah susah ya. Oke, gila juga sih, tapi betul, dari gula tumpukan gitu aja ya bisa menjadi ular hitam legam seperti ini. Bahas mengenai teori fisika circulating current karena di game bertema mecha.
armored core ada generator jenis circulating current. Konteksnya apa itu circulating current? Apakah temennya ini alternating current? Kalau mungkin setauku ya, biasanya kalau konteksnya circulating current, kalau kaitannya sama listrik, itu kaitannya sama eddy current nanti. Eddy current itu juga adalah konsep yang juga dipakai pada pengereman listrik, kereta listrik. Itu dipakai di situ. Semakin besar ularnya. Gila, berhasil nggak sih ini berarti? Berhasil nggak sih ini? Ini tak tahan naik ke atas apa tak biarin jatuh aja dia? Gila, masih terus loh ini. Out of frame, iya juga sih. Jatuhin, tahan. Ini loh, kalau kalian pengen lihat ini seberapa besar, bisa kalian lihat di sini, teman-teman. Epic ending, oke. Biar para bocil eksperimen yang di komen, oke. Gila, masih lanjut terus loh ini. Panas nggak bang pasirnya? Panas, pasirnya panas ya. Gila, masih keluar terus loh ini. Tahan sampai habis bang. Iya, tak pegang pakai tangan. Ada aromanya kah? Ada aromanya, aroma karamel karena ini bahannya pakai gula ya. Ih, gila, masih terus aja ini. Teh mau habis nih kayaknya. Oke, dan akhirnya apinya pun sudah habis. Habis makan satang seminggu nggak berak, keluarnya segini. Dan inilah dia teman-teman hasil akhir dari eksperimen kita kali ini. Teksturnya seperti ini. Empuk loh ini tuh dia. Hancurin. Hancur. Dah. Oke, dan mungkin itu dulu aja teman-teman untuk live streaming percobaan kita kali ini. Ini aku mencoba melakukan eksperimen secara live dan sepertinya bagus juga sih, cukup menarik ya. Jangan lupa teman-teman untuk join membership
Untuk bisa mendapatkan manfaat lebih dari channel ini, aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah join mengikuti live stream ini. Ditunggu aja live stream selanjutnya, kita akan melakukan eksperimen lagi. Sebagai penutup. Oke, absen, absen. Oke, boleh, boleh, boleh. Banyak yang minta absen di sini. Kita absen, ada Kitten Cat, ada Sidikau, Kanaya, Ayansah, Casey, Zaki, Fahri, Sidik, Widahlah, Farah, Little Detective, Ayhoshino, Popopo, Goto, Ilham Prasetyo, Zendi, Taufikul Hakim, Aristo, Lah Kocak, Amin Syabil, Liren, Adit Deka, Divan Javanka, Didan, halo Didan. Absen bang, oke Kitten Cat tadi udah absen ya kamu. Firman Maulana, Adi Syaputra, Arkan, Gustin Marco, Asep Tai Bakar, Nagaru, Nice Idea, Rashi, Umar Faruk, Fahmi TB, Yusuf Beskara, Trow, Federal, Marco, Sun, Daniel, Ray, Zuniti Kim, Wisnu Aka. Bang, kalau pakai gula untuk membuat gula kapas kan warna-warni tuh, apakah hasilnya bisa berwarna atau tetap hitam karena pembakaran? Kalau misalkan pembakarannya terjadi secara sempurna, maka yang dihasilkan itu bagus warnanya. Tapi kalau pembakarannya terjadi secara ngasal seperti ini, hasilnya hitam gini, menjijikkan. Ada Wahyu, ada Azril, Satria, Suka-Suka, Ahmad, Carit, Sophie Daily, Nagaru, Yuki Katsu, dan banyak lagi lainnya. Terima kasih banyak teman-teman sudah join di live stream kali ini. Kita ketemu lagi di live stream selanjutnya. Thank you Karisma Rizky sudah join premium di akhir-akhir live streaming ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Dadah, kita ketemu lagi di live streaming.